SD Saverius 3 Bandar Lampung adalah sekolah Katolik di bawah naungan Yayasan Saverius Tanjung Karang yang berdiri sejak tahun 1986, tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 1986. SD Saverius 3 Bandar Lampung beralamat di Jalan Gria Fantasi Blok 2B, Nomor 7, Kelurahan Wai Halim Permai, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dahulu, masyarakat lebih mengenal dan menyebutnya dengan nama SD Saverius Wai Halim Permai. Nama Saverius diambil dari penggalan nama seorang misionaris Katolik dari Spanyol yang karya misinya sampai di Indonesia, yaitu Santo Francisco Saverius. Selain sebagai nama sekolah, Santo Francisco Saverius juga sebagai pelindung karya sosial Yayasan Saverius di bidang pendidikan. SD Saverius 3 Bandar Lampung memiliki lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau siapapun. SD Saverius 3 Bandar Lampung dibangun di atas lahan seluas 2.344 meter persegi dengan luas bangunan 1.352 meter persegi. Lingkungan sekolah yang luas, tenang, jauh dari keramaian, rindang, aman, fasilitas yang sangat memadai, dan SDM kependidikan yang profesional akan membentuk well-being, pembelajaran yang berdampak positif bagi komunitas sekolah. Sekolah sungguh dirasakan sebagai the second home atau rumah kedua bagi peserta didik. Sejak berdirinya hingga sekarang, SD Saverius 3 Bandar Lampung telah dipimpin sebanyak 6 orang kepala sekolah, yaitu kepala sekolah yang pertama adalah Ibu Yuliana Puji Suratmi, menjabat dari tahun 1989 sampai 1996. Kepala sekolah yang kedua adalah Bapak Gregorius Supraptono dan menjabat dari tahun 1996 sampai 2001. Kepala sekolah yang ketiga adalah Bapak Theodorus Bronto, menjabat dari tahun 2002 sampai 2010. Kepala sekolah yang keempat adalah Bapak Roberto Sumarno, menjabat dari tahun 2010 sampai 2018. Kepala sekolah yang kelima adalah Bapak Francisco Saverius Nur Santoso, menjabat pada tahun 2018 sampai 2022. Dan saat ini, SD Saverius 3 Bandar Lampung dipimpin oleh Bapak Stefanus Sarji yang mulai mengemban tugas dari tahun 2022 sampai sekarang. Membentuk manusia muda yang unggul dalam humanitas, kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan, dan pelayanan adalah visi SD Saverius 3 Bandar Lampung yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Misi SD Saverius 3 Bandar Lampung yaitu menyelenggarakan program pembelajaran yang aktif, dinamis, kreatif, inovatif, partisipatif, dan menyenangkan dengan pendekatan STEM. Membudayakan sikap hidup yang humanis, cerdas, jujur, disiplin, murah hati, dan melayani sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan ajaran cinta kasih Kristus. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan sekolah SD Saverius 3 Bandar Lampung adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, memiliki kompetensi akademik maupun non-akademik, berkarakter humanis, jujur, cerdas, disiplin, melayani, peduli, santun, toleran, percaya diri, pantang menyerah, bertanggung jawab, terampil, cinta tanah air dan bangsa. Saat ini SD Saverius 3 Bandar Lampung memiliki SDM pendidik dan kependidikan sebanyak 48 orang yang terdiri dari
Jumlah peserta didik 3 tahun terakhir SD Saferi Siga Bandar Lampung sebagai berikut. Hasil ujian 3 tahun terakhir SD Saferius 3 Bandar Lampung sebagai berikut. SD Saferius 3 Bandar Lampung sangat memperhatikan sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah karena memiliki peran sangat penting dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai visi-misi sekolah dan tujuan pendidikan. Berikut fasilitas sekolah yang dimiliki SD Saferius 3 Bandar Lampung. SD Saferius 3 Bandar Lampung menggunakan kurikulum nasional, yakni kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2022-2023 secara berjenjang, yakni mulai dari kelas 1 dan kelas 4. Pada tahun pelajaran 2023-2024, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan kelas 3 dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Program sekolah. Program sekolah yang pertama yaitu kegiatan intrakurikuler. Kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan utama yang dilakukan di sekolah dengan jadwal dan struktur yang jelas. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan di SD Saferius 3 Bandar Lampung adalah 5 hari belajar di sekolah atau full day dari Senin sampai Jumat. Muatan kurikulum tambahan dalam rangka penguatan karakter dan keterampilan abad 21 di SD Saferius 3 Bandar Lampung adalah Mapel Pendidikan Anti Korupsi, HK3P, Pendidikan Kesafriusan, Mapel Komputer, dan Bahasa Inggris. Program sekolah yang kedua adalah kegiatan kokurikuler. Dalam rangka mendukung kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di SD Saferius 3 Bandar Lampung antara lain, yang pertama adalah field trip, dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Program sekolah yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler pastinya sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswi di SD Saferius 3 Bandar Lampung. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-formal di luar jam sekolah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai tertentu, memperluas pengetahuan para siswa, dan juga menerapkan lebih lanjut apa yang telah dipelajari siswa melalui pembelajaran di dalam kelas. Ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD Saferius 3 Bandar Lampung adalah sebagai berikut.
Kegiatan pembiasaan bertujuan membangun karakter positif yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus. Kegiatan pembiasaan di sekolah terdiri dari kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan juga keteladanan. Marilah raih cita-citamu bersama kami, SD Saverius 3 Bandar Lampung. Salam HK3P!